Masih dari politik nasional, selebritas Verrel Bramastra yang juga anak dari Vena Melinda resmi menjadi kader untuk Partai Amanat Nasional atau PAN. Ditemani sang ayah Ivan Fadila, Verrel mendatangi DPP PAN di Jakarta. Menurut rencana, Verrel akan aktif mendekati pemilih milenial saat aktif bergabung dengan PAN nantinya. Wakil Ketua Perempuan PAN, Putri Zulfa Safitri menyebutkan, Verrel akan dijadikan Ketua Milenial PAN. Hal ini tidak lain untuk menggayat suara dan keinginan anak-anak muda Indonesia dalam politik. Kita 50-60%. Jadi alangkah baiknya kalau aspirasi-aspirasi dan juga keinginan-keinginan teman-teman aku yang seumuran aku, milenial dan Gen Z, itu bisa diwakilkan oleh orang yang juga milenial.